Pemirsa, dua pekan jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai ramai pemudik pada Sabtu siang. Mereka memilih mudik lebih awal karena ingin bersilaturahmi lebih lama bersama keluarga. Hampir setengah tiket keberangkatan mudik Lebaran di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat habis terjual. Ini disebabkan intensitas penumpang yang hendak mudik ke kampung halaman terus meningkat. Mayoritas para pemudik memilih tujuan ke Surabaya, Purwodadi, dan Semarang. Mereka memilih mudik lebih awal, selain ingin lebih lama bersilaturahmi dengan saudara di kampung halaman, juga karena aktivitas yang mulai senggang, termasuk mulai memasuki masa libur sekolah. Untuk mengantisipasi peningkatan masa angkutan Lebaran, PT KAI mempersiapkan penambahan petugas tambahan yang tersebar di 34 stasiun, serta menambah fasilitas kursi tunggu.